Harusnya kemarin aku minta nomor cewek itu. Siapa namanya cewek itu? Mbak Indica. Ya, Mbak Indica. Anaknya itu loh, cantik, manis, kayaknya anak baik-baik. Tak kerja dulu aja, wis. Siapa tahu nanti di jalan ketemu Mbak Indica. Duduk, duduk kok. Duduk, duduk. Gini ah ya. Kalau bikin masalah lagi, enggak segan-segan masuk pondok pesantren kok, ya. Apa sih, Cok? Orang toha bolosnya cuma kemarin doang kok. Hah? Cuma kemarin ya kau bilang? Hah? Michi, nih kau dengerin ya, kau dengerin nih. Kau tuh adik aku tuh RT di sini ya. Nanti kalau tetangga tahu kau nakal di sana, apa kata orang, ha? Ha? Apa kata orang nanti? Ya enggak usah didengerin lah, Cak. Ngapain didengerin? Kau nih, suka bantah terus dibilangin kau nih ya. Kau jangan-jangan di sekolah suka bully orang kau ya? Hah? Hah, Ki kau. Kau kalau misal mau bully orang, kau lihat muka kau tuh. Muka kayak yang seperti itu bekarat, Ki kau. Ngaca kau tuh. Yang bully orang itu siapa, Cak? Toh ini gak pernah bully orang. Toh ini cuma nakalnya bolos doang, Cak. Ngapain bully-bully orang? Meskipun toh ada nakal, Cak, gak pernah bully orang, Cak. Ya udah, jangan sampai kau bikin masalah lagi kau ya. Iya, Cak. Toh minta uangnya, Cak. Mau beli es ke Burohim. Belilah, tapi jangan lupa nanti ngaji kau. Ya udah, mana uangnya? Apalagi uang apa, Gi? Kau ambil itu lemari itu. 10.000 ya, Cak. Nah, 10.000 kau. Aku yang ambil kau. Apaan beli es 10.000 kau? Aku yang ambil. Pelit ternyata, Cacaun. Ya Allah, kenapa ya kisah percintaanku sama Mas Kribo jadi begini? Bingung aku ngadepin Mas Kribo. Mau bertahan tapi sakit. Apa tak samperin ke kosannya cewek itu ya? Siapa? Indica. Aku minta WA-nya. Tapi nanti aku jauh-jauh ke sana. Anaknya nggak ada, percuma ke sana. Ternyata Mas Kribo itu cuma baik di depan. Dulu aja perhatian, romantis, kalau ngomong lembut. Tapi sekarang kok malah berubah ya? Lah, itu si Indica. Baru aja aku omongin, emang jodoh gak kemana-mana. Loh, Mbak Indica. Loh, Mas Haimin yang nganter aku kemarin ya? Iya Mbak, aku yang nganter ke kosannya kemarin tuh loh. Duduk Mas. Bentar Mbak. Mbak Indica habis nangis ya? Oh, enggak Mas, ini tadi kelilipan Mas. Oh, ada masalah tuh Mbak, kok sampai nangis? Enggak ada kok Mas, ini tadi kelilipan bukan nangis. Yaudah Mbak, jangan nangis, nanti cantiknya hilang loh. Mas ini bisa aja. Maaf Mas. Oh, enggak apa kok Mbak. Gitu dong, senyum, jadi tambah cantik kan. Mas ini bisa aja. Ini Masnya lagi kerja ta? Iya Mbak, aku kerja gobek, antar-antar pesanan gitu Mbak. Walah. Oh iya, mungkin Mbaknya kalau mau pesan makanan, minuman bisa ke aku, Mbak. Nanti aku antar ke kosannya. Lewat pesan WA bisa, tak, Mas? Loh, bisa banget, Mbak. Oh iya, lewat pesan apa aja, aplikasi juga bisa, Mbak. Ya udah, Mas. Nanti kalau aku pengen apa-apa, aku hubungin Masnya ya. Minta WA-nya Masnya. Oh iya, bentar, Mbak. Ini, Mbak. Nomor Mbaknya aja, diketik di sini ya. Ini, Mas, WA aku. Mas. Oh, iya, Mbak. Makasih, Mbak, ya. Nanti WhatsApp-an ya, Mas? Ya, kalau Mbaknya mau pesan apa-apa, langsung aja nanti WA-an ya. Iya, Mas. Oke, siap, Mbak. Seberapa hinanya diriku hingga kau ludahi semua yang ku beri untukmu. Tak ada satupun perasaan yang mampu membuatku begitu terluka. Sok galau bobo. Sebenarnya ya, aku ini kurang apa ke India? Kok bisa-bisanya dia tega ke aku? Waduh, ada yang patah hati nih guys. Hatinya teriris-iris saudara. Asik. Apa sih pak? Nggak jelas banget. Bu, dengerin ini bu. Apa sih pak? Dengerin apa? Jadi orang itu harus sadar muka, sadar diri, sadar posisi. Ya palingan kamu dibuat pelampiasan, dibuang ketika orang yang disukanya hadir. Ya ibarat kamu ini jadi badut buat penghibur aja. Loh,
Gak mungkin lah pak, cewekku jadiin aku badu, cuma jadi penghibur gitu. Ah, gak mungkin pak. Gini nih, kalau dibilangin gini nih. Ya udah bu, bapak berangkat kerja dulu. Makan itu cinta sampai muntah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, gak salim sama bapak itu. Bapak itu loh, pagi-pagi udah nambahin pikiran. Ini ngapain enaknya ya? Tak main aja wes, daripada di rumah aku suntuk. Oh iya, helmku lupa. Bu, ambilin helm bu, lupa bapak bu. Waduh, iya ya pak. Biarin ambil sendiri. Biarin itu bapak ambil sendiri helmnya. Tungguin itu babi sini. Mana keribu ini kok lama? Waduh. Lah ini helmnya di sini. Tapi keribu mana ya? Disuruh ngambil kok gak keluar-keluar. Pasti kerabur anak ini. Awas kamu, Bu. Ya udah, Mbak, enggak usah nangis lagi, Mbak. Itu loh, cantiknya hilang nanti. Mbaknya itu loh kalau senyum gitu, cantik, Mbak. Bisa aja, Mas Aimi. Beneran. Oh iya, Mbak, aku tak kerja dulu, Mbak ya. Takut kesiangan. Iya, Mas, semangat ya, Mas, kerjanya. Makasih, Mbak ya. Oh iya, mungkin Mbaknya butuh temen nongkrong, ngopi. Mau kemana? Kabarin aku aja, Mbak. Langsung WA, ya. Iya, Mas. Nanti aku kabarin Masnya ya kalau aku pengin kemana-mana. Iya, tak kerja dulu, Mbak ya. Semangat, Mas. Hati-hati ya, Mas. Waduh. Aku disemangatin sama Mbak Indi Chow. Tadi tanganku dipegang. Kayaknya aku gak usah mandi nanti ini. Mas itu kok baik banget ya? Sampai aku lupa loh kalau aku udah punya Mas Kripo. Apa karena aku udah lama ya gak diperhatiin gini sama Mas Kripo? Aku kok males ya mau ngaji ya? Gini loh, kalau habis libur satu minggu, males mau ngaji lagi. Waduh, aku kok tiba-tiba pengen mangga ya? Apa tak ngejak toh aja nyuri mangga? Oh, masuk itu, nanti mangganya dibuat rujakan. Aku apa tak boleh saja? Nah, itu toh, Towi. Eh, ha, ikut aku ayo. Kemana, Mas? Ini loh, ha, aku tiba-tiba pengen mangga, ha. Nyari di mana ya, ha? Oh, aku tahu, Mas. Di kebun Pak Koder, banyak mangganya, Mas. Banyak, toh? Iya, Mas, banyak, Mas. Yaudah, ayo, ha. Loh, aku mau ngaji, Mas. Waduh, udah, nggak usah. Bolos aja, ya. Tapi jangan dibilangin Cacak lo ya. Ya tak bilangin ha. Ya udah aku tak ngaji wes. Ya ya ayo ikut ha. Ya udah wes. Ya udah. Beneran ada ya? Iya, banyak kok Mas. Ayo. Aku kok tiba-tiba ada rasa ya ke Indica ya. Jadi pengen ngungkapin kalau aku pengen jadi pacarnya. Aku kok tiba-tiba pengen seblak ya? Apa aku telepon Mas Haimin aja ya, pesan ke Mas Haimin. Loh, ada telepon. Indica. Halo? Halo, Mas Haimin. Aku mau pesan seblak, Mas. Bisa diantar sekarang, ta? Oh, bisa dong. Seblak ya? Sekarang, ta? Iya, Mas. Sekarang, Mas, ya. Aku pengen banget, Mas. Oke, OTW sekarang. Waduh, ini waktunya buat ngungkapin perasaanku ke Indica. Nanti di dalam seblak, aku isi sesuatu. Oke, berangkat, OTW. Eh, Mas Kribo, banyak semutnya, Mas Kribo. Udah, ayo, ha. Itu loh, ada yang matang, itu loh, di atas. Lah, itu bukannya Toha sama Kribo, ya, tuh? Loh, itu Mas Haimin. Halo, Indica. Halo, Mas. Kok cepet, Mas? Iya, soalnya pesanan kamu, aku cepetin, aku duluin. Wah, makasih ya Mas Haimin. Mana seblaknya, Mas? Bentar ya. Oh iya, pesan satu kan ya? Iya, Mas, satu, Mas. Nih, seblaknya, Mas. Berapa, Mas? Udah, nggak usah. Oh iya, di dalamnya ada sesuatu. Nanti kamu buka ya, jangan sekarang ya. Waduh, Mas, berapa, Mas? Nggak enak, udah, Mas. Udah, nggak usah. Yaudah, pulang dulu aku ya. Iya, Mas, hati-hati, Mas ya. Waalaikumsalam. Loh, surat apa ini ya? Hah? Mas Haimin nyatain perasaan ke aku. Waduh, aku terima apa aku tolak ya? Bingung aku.
kok bisa ya Mas Haimin punya rasa ke aku? Tak jawab nanti malam aja, wes. Mas Gribo, takut aku, Mas. Udah, ayo, jangan banyak omong. Mumpung sepi nih lo, nggak ada orang. Loh, Pak RT. Lah, kok yang bawah tuh mirip Gribo ya? Terus yang atas tuh kok kayak Toha tuh? Tapi beneran Toha kan nih? Lah, Gribo. Itu Toha. Nih, Toha beneran nih. Weh, Toha! Toha! Waduh! Hei, Mas Gribo! Ada cacat, Mas Gribo! Hah, iya. Ayo, cepetan nah. Waduh, dimarahin kamu. Cepetan, ayo. Ayo, cepetan. Lompat. Woi, Toha. Sini kau. Nggak usah kabur kau. Kok, sini kau. Ayo, aduh. Ayo, cepetan nah. Ayo. Dikejarin loh sama cacatnya. Ayo. Oh, kabur lagi kau. Kau ini yang disuruh ngaji malah bolos lagi kau. Pasti ulah keribu pas ini ya. Woi, nggak usah kabur kau. Biji.